yang diliputi oleh kemerahan yang mahadahsyat. Masyarakat, manusia yang telah merusak alam, dihajar, bahkan yang tidak ikut berusaha pun ikut terkena imbasnya. Dengan amarah beliau menciptakan gempa bumi, tanah longsor, banjir hingga tsunami, kebakaran hutan, menyebabkan segala jenis virus yang mematikan, yang menjangkit manusia hingga menelan banyak korban jiwa. Manusia semakin panik, bingung, dunia akan berlayar atau kiamat akan segera tiba. Cerita ini memberikan pesan kepada kita, khususnya kepada masyarakat generasi muda yang akan menjadi penerus dan pemimpin dunia agar menjaga itu atau bumi kita, agar tidak terlalu berlebihan mengeksploitasi alam, terlebih lagi sampai manusia yang dapat menimbulkan bencana. Dalam kisah di atas kami, generasi muda yang bermaksud untuk memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjadi alam dan tradisi yang telah diwariskan, kami ujikan rasa cinta kami kepada alam semesta di dalam Ogorogo, Prasiwi Slayo!
Thank you.